Berapa mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sahra madana sayyidina syuhri wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma disingkatlah saya pada malam hari ini untuk membawakan ceramah singkat yang berjudul Ada Apa Dengan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat baik, namun Jumat adalah hari yang mulia sehingga dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam atau Minggu Hari. Begitupun dengan bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik, namun bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia sehingga digelari sebagai Sayyidus Suhur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk bersama-sama dengan tamu mulia, tamu spesial dan tamu kehormatan yang di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah tamu mulia bagi orang-orang yang beriman, yang datang sekali dalam setahun. Maka selaku orang yang beriman, kita harus menjaga dan menyayangi ketaatannya dengan berpuasa di siang hari serta beramal dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan orang-orang beriman berpuasa secara khusus pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mungkin tahun kemarin kita masih bersama dengan tetangga kita, saudara-saudara kita dan keluarga kita di dalam bulan-bulan Ramadan tahun kemarin. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang sudah tereliminasi tahun ini, sehingga kita tidak bersama lagi tepat dan bulan yang berbeda-beda ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bulan suci Ramadan mengandung dan membawa banyak nilai kemuliaan dan keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain. Keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan di antaranya salat tarawih, Lailatul Qadar, puasa sebulan penuh, pahala amal kebaikan yang dipertandakan pahalanya, pintu ampunan atau maghfirah terbuka lebar dan lain-lain. Semua itu hanya terjadi dijumpai pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini ibarat tanah yang subur. Seseorang yang menanam pada sebidang tanah subur, maka pasti tanaman tersebut akan tumbuh sehat dan subur pula, sehingga hasil dan perolehnya akan berlipat ganda. Begitu pula dengan Ramadan, maka orang-orang yang mengisi dan menanam
Al-Quran sebagai kitab induk dan pedoman sepanjang masa ditemukan dalam bulan suci Ramadan. Peristiwa Lailatul Qadar juga hanya terjadi pada bulan Ramadan. Berlipat gandanya pahala amal kebaikan juga tersajikan pada bulan Ramadan, serta berbagai kemuliaan yang lain yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain kecuali dalam bulan Ramadan. Ramadan datang untuk membakar dan menghaluskan dosa-dosa orang beriman, sehingga Imam Al-Qurtubi berkata bahwa Ramadan berarti sinatul hararah, artinya panas yang terik sehingga dapat membakar dan menghaluskan dosa-dosa orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bergembira dan menyayangi dengan baik tamu-tamu mulia dan mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang terkenal lain, membakar dengan amal soleh. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, "Maragib al-furdurin nafala alaihi wa marfumum mana sadaqa alaihi yukfarahu." Maksudnya, celakalah seseorang yang berada dalam bulan Ramadan dari awal sampai akhir, lalu ia beduk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena Ramadan bulan rahmat, bulan yang penuh berkah serta penuh maghfirah ampunan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah yang sempat kami sampaikan, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Kemuliaan bulan suci Ramadan. Demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup ceramah ini dengan mengucapkan akhirul kalam wallahu musta'an wa alaikum salam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.